Nah, yang ini teman-teman, luar biasa. Keren banget loh. Ini dipangkas dengan rapi. Terus dipotong ujungnya. Ini sudah tumbuh lagi ujungnya. Lalu dipupuk dengan super aci. Hanya dengan super aci loh teman-teman ini. Ini jauh di gunung. Aku enggak bisa bawa pupuk yang berat itu. Karena dengan super aci ya hanya cukup 1 liter. Disemprotkan sudah cukup untuk 1 hektar. Kalian lihat ini hasilnya. Ini udah 5 kali berturut-turut disemprot dengan super aci. Padahal ini umurnya baru 21 bulan. Keren toh? Nah, ini dia super aci punya aksi. Ini lo botolnya. Ini sudah banyak botol aku pakai. Nah, ini sisa sedikit. Itu kayak kebun yang jauh sana udah besar-besar juga, cuma kelihatan tidak kelihatan dari sini. Nah, kalau yang ini lebih mempesona lagi ini. Ini loh teman yang tadi seumuran, ini di sebelahnya ini. Cantik kan? Oh, pangkasannya. Pertama aku memangkas, aku rasa sayang. Banyak sekali cabang-cabang yang dilepaskan. Sampai aku menyesal dulunya ya. Tapi sekarang kita lihat ini. Ini loh. Sudah tidak cukup tanganku menggenggam. Tapi ini terubusnya sekarang tumbuh terus. Terus terang ini tanamannya, lahannya jauh sekali di puncak gunung. Anda lihat itu, setinggi itulah gunungnya. Berat untuk membawa pupuk, apalagi membawa pupuk tai ayam atau tai sapi. Kalau yang di bawah sana dapat, tapi ini tidak ada tenaga yang bisa mengangkut pupuk sampai di sini. Wah, terpaksa aku mencari akal bagaimana caranya supaya duranku dipupuk. Cuma kalau pakai pupuk kimia juga sayang. Akhirnya aku menemukan super aci. Pupuk cair lengkap organik. Pertumbuhannya jadi sangat keren. Aku sendiri baru belajar loh ini. Tapi ya kalau melihat pertumbuhannya ini, aku bangga. Nah, kalau yang ini selain dikasihkan pupuk super aci, ini dikasihkan arang di bawahnya. Nih, aku bikin arang kayu-kayu yang hampir membusuk. Aku bakar. Lalu aku simpan di bawah pohon ini. Ini bekas potong ujungnya. Sudah mulai tumbuh lagi ujungnya. Daunnya malah mengkilat sekali. Mengkilat. Pokoknya aku bangga sekali dengan pertumbuhannya. Serius ini. Walaupun aku baru belajar,
Ya, beginilah petani durian. Seru-seru begini masih panas sekali mentari. Ya, ini pohon durian ini baru saja dia mau nyeluat. Nyeluat itu artinya naik. Karena dulu di sini jeraminya tebal sekali, rumputnya tebal sekali. Nah, senang juga ini. Ini sudah 1 tahun 4 bulan, sudah 16 bulan ini barang ditanam. Karena selalu saja bermasalah dengan rumput tali-tali, akhirnya sampai banyak sekali cabang yang tumbuh di bawah. Karena setiap ada rumput tali-tali ditarik ke bawah, lalu dia tertunda lagi pertumbuhannya. Teman-teman sekalian, yuk kita berkebun.